Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Paijo Tutorial Channel. Nah, teman-temanku dimanapun Anda berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan selalu diberikan keberuntungan, dimudahkan dalam segala usaha. Salam Ginis-Ginis. Nah, teman-temanku, kali ini saya akan membuat semir sepatu ya. Itu yang versi spray ya. Seperti itu. Jadi nanti akan mempunyai efek anti air juga, seperti itu ya. Jadi spray. Kemarin saya sudah membuat ya, tapi versi pasta seperti itu ya. Sekarang yang spray. Jadi bisa disepraykan gitu ya. Nah, ini simpel, teman-teman. Ini hanya memakai dua bahan ya. Nah, bahan apa saja? Saya pakai ini ya, mineral oil atau wheat oil ya, atau paraffin oil ya, itu. Dan saya pakai karnauba ya, karnauba wax. Nah, saya akan membuat 250 ml ya. Saya akan membuat satu botol gini ya, 250 ml seperti ini. Nah, sekarang kita takar mineral oilnya atau wheat oilnya ya. Nah, mineral oilnya atau wheat oilnya ini saya takar 245 mili, dan sekarang karena ubahnya saya takar 5 gram ya teman-teman. Nah, karena ubah saya takar 5 gram. Sekarang mineral oil kita taruh di ini ya, di panci. Nah, sekarang kita masak, teman-teman, yuk. Nah, sekarang kita panaskan mineral oilnya ya, atau wheat oilnya. Ada dua teknik, teman-teman. Misalnya langsung kita masak dengan api kecil, atau kita masak dengan dua panci, double panci. Jadi misalnya ini panci ini berisi air, selanjutnya kita kasih panci lagi di sini ya. Itu yang untuk memasak karnaubanya ya, seperti ini. Tapi saya menggunakan teknik yang pertama, yaitu saya masak wheat oilnya dengan api yang kecil ya. Saya panaskan wheat oilnya dengan api yang kecil, seperti itu. Nanti kita masukkan karnaubanya ya. Setelah agak panas kita masukkan karnaubanya. Nah, sekarang kita masukkan karnaubanya ya. Ini teman-teman ya, ini cepat sekali kok larutnya teman-teman. Ini sudah larut. Nah, dengan api yang kecil ya, dengan api yang kecil supaya tidak sampai mendidih. Karena ubah sudah kita masukkan, ini sudah larut ya. Karena ketika kita pakai api yang besar, nanti kualitas karena ubah akan menurun, seperti itu. Karena menguap ya teman-teman. Yuk kita ke meja lagi. Nah, sekarang kita tunggu sampai dingin ya teman-teman. Kita tunggu agak dingin. Nanti kita masukkan di botol setelah dingin. Nah, ini teman-teman ya, ketika sudah agak dingin kita masukkan di botol seperti ini ya.
Nah, pas jadi satu botol ya. Sudah dingin, kita diamkan dulu ya teman-teman. Seperti ini. Kita diamkan dulu kira-kira 1 jam ya. 1 jam nanti baru kita pakai ya. Nah, ini teman-teman ya. Setelah kita diamkan selama 1 jam, jadinya seperti ini. Sekarang kita coba ya. Nanti kemungkinan setelah sehari atau 2 hari gitu, ini nanti putihnya akan di atas. Ya, waxnya itu akan seperti memisah di atas, tapi nanti cara pemakaiannya dikocok ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba. Nah, ini ya teman-teman, sekarang kita spray. Nah, spray. Nah, seperti ini teman-teman. Kita spray. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, terlihat sekali perbedaannya ya. Dan ini mempunyai efek anti air ya. Yang satunya ya teman-teman. Ini ya, terlihat sekali sepatu jadi ganteng teman-teman, kayak Pak Paijo. Nah, setelah kita semir gini, penyimpanannya pun juga harus benar ya teman-teman. Jadi setelah misalnya kita spray pakai ini ya, ini memang harus dilap sampai kering ya, benar-benar kering seperti ini. Terus penyimpanannya pun juga harus jangan di tempat yang lembab ya. Nah, syukur-syukur dikasih itu silika gel ya. Tuh, misalnya di dekatnya dikasih silika gel supaya kelembabannya diserap sama silika gelnya ya, seperti itu teman-teman. Nah, sepatu jadi ganteng. Sekarang saya mau nyoba, saya terapkan di sepatu yang berjenis kain ya, seperti ini. Ini tadi sudah saya coba ya, sekarang saya coba di sini ya, apakah bisa diterapkan di sepatu yang berjenis kain, apakah memang juga bisa memberi efek anti air ya. Seharusnya juga bisa ya teman-teman, karena berbahan dasar karnauba wax ya, sama mineral oil ya. Thank you.
nih sepatunya sudah jelek nih, cuman buat percobaan ya. Kalau yang untuk ini jelas anti air. Nah, tapi kalau untuk yang kain saya baru eksperimen ini ya. Nanti kita coba ya teman-teman. Nah, nanti untuk teman-teman bisa dicoba ya, misalnya membuat ini dicoba saja ya di kain ya. Dicoba saja di kain. Karena saya sendiri juga belum pernah saya coba di kain ya. Harusnya itu juga mempunyai efek daun talas. Tapi karena ini menunggu sampai kering kelamaan ya, seperti itu ya teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar ya. Nanti dicoba sendiri teman-teman, misalnya untuk kain itu mempunyai efek daun talas atau tidak. Seperti itu ya teman-teman ya, cara membuat semir sepatu yang spray ya. Nah, intinya di sini kita sama-sama belajar teman-teman ya. Sama-sama belajar. Nah, terkadang ketika kita melihat video memang harus kita ulang-ulang ya, atau kita membaca apapun harus kita ulang-ulang. Karena kalau sekali kita lihat mungkin belum bisa paham ya, seperti itu. Misalnya seperti saya sendiri juga seperti itu. Jadi ketika saya melihat video atau saya belajar itu baru mungkin hanya 30% yang ilmu yang saya dapat ya. Nah, yang 70% atau genap 100% ketika saya praktek sendiri, seperti itu ya. Nah, disitulah nanti ilmu yang sebenarnya kita dapat. Seperti itu teman-teman. Saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe. Salam, inis-inis, matur nuwun.